Guys, ketemu lagi di channel Devon Jericho. Nah, barusan aja gue buka scroll yang red star itu ada 23. Nah, ini di layar masih kelihatan tuh Bitcoin sudah exploit. Cunci Bitcoin sudah exploit. Wong, Yuan Ji gitu masih jalan, masih banyak banget gitu. Nah, tapi kita biarin aja. Gue mau skip yang tadi, kita ke daily trial. Gue mau lihat untuk hari ini Kill Inferno-nya ini judulnya Divided Kingdom. Jadi ada tiga officer yang dibutuhkan untuk tim special team ini, ada Liu Bei, ada Cao Cao, sama ada Sun Quan. Gerakannya seperti apa, karena ini sudah levelnya udah 60, jadi bisa lihat untuk jurus yang keempat, special skill yang keempat ya, sudah bisa kita perhatiin gimana gerakannya, terus musuhnya nanti seperti apa, terus penting skill keempatnya sih. Tiga-tiganya hari ini sebenarnya bukan bukan officer yang favorit gue ya, karena skillnya mereka itu banyak gerakan-gerakan yang terbuang, tapi kita nggak apa-apa, kita lihat aja. First of Liu Bei, second skills of Liu Bei. Kalau tulis listriknya sih keren. Ya oke. Cari musuh. Ping. One, two. Udah, cuma segini aja. Balik tulis, tahu aja deh. First skill of Cao Cao. Nah, itu malas ini kalau pakai Cao Cao. Suka meleset. Kecuali skill 4 ya. Oke, 1, 2, 3. Musou Rage. Okay, let's get back to Liu Bei. Musou Rage, please. Special team up. Nah, not good at all. Not good at all. To be honest, I don't like it. Third skill of Sun Quan. Fourth skill of Sun Quan. This is the Musou Rage of Sun Quan. Okay. Whoa. Again. That's it. Kayak gue belum lihat musuhnya sih ini deh, semua Sun Quan deh. Okay, putar. Shield damage. Jadi skillnya itu cuma dapat skill damage sama burn ya, kalau nggak salah. Ya, shield damage 80% itu gue sendiri belum tahu gimana gimana efeknya waktu kalau kita lagi skirmish atau lagi di arena atau di Kingdom Warfare, itu yang fitur terbaru. Efeknya ke officer lain waktu kita lagi PvP satu lawan satu gitu, apa sih gitu? Kalau nggak ada ngefeknya, cuma ngefek ke NPC waktu kita main quest, main storyline gitu, berarti skillnya itu benar terbuang. Nggak heran banyak banget officer yang kuat kayak Ling Tong, terus kayak Sun Ce gitu, itu mereka gue lihat kok nggak ada yang naikin ke Awakening atau apalagi sampai ke Exalted. Karena skill mereka tuh nggak kepake. Skill yang untuk 80% shield damage itu nggak kepake sama sekali waktu kita lagi skirmish PvP gitu. Jadi ya begitu deh. Yang paling dicari itu yang freeze, yang stun, yang apalagi satu lagi itu daze gitu kan. Kalau Sun Sang Xiang itu untuk yang reflect damage-nya. Terus atau naikin apa namanya tuh
naikin attack atau defense gitu. Tapi kalau kita mau stun gitu, sudah terbantu dengan di kostum. Jadi skill-skill yang di situ nggak banyak, sebanyak officer yang skill itu nggak kepake. Gitu. Oke, sekian dulu untuk car yang ini, officer yang ini, kan yang ini, karena sudah habis, yang mau ditunjukin sudah selesai. Nanti gue bikin video untuk kalian semua dengan account yang lain. Okay, so see you guys. Stay tuned for those that haven't subscribed to the channel. Tolong saya subscribe dulu. Ada tombol merah, tulisannya subscribe. Ya, tolong dipencet. Ya, nanti kalau ada video-video baru, gue bakal upload lagi. Ya, okay. See you guys. Thank you for watching and bye bye.